After growing up as a devout and sincere Muslim, I left Islam by the time I reached adulthood. I left Islam because of the observational inaccuracies of the Quran about the universe, the lack of historicity and mythical nature of its stories, the sadistic nature of its punishments, its sexism, its obsolete form of morality and social conduct, and its outdated form of right and wrong. Leaving Islam felt like a huge burden was lifted off my chest. I can now read the latest research on science, evolution, physics, biology, history, anthropology, archaeology, etc., without worrying about whether the findings will be compatible with my faith or not. I no longer have to lose sleep to find new ways to deceive myself into believing the infallibility of my religion. I simply let go. And I don't have to worry about befriending unbelievers or what goes into my digestive system. I don't have to feel guilty anymore that I find more peace and comfort in meditation than I ever did in the Muslim prayer. I don't have to waste time and effort trying to make my religion fit in the specific and concise truths that science has uncovered about life and the universe at large. I don't have to deny and hide the fact that I find more wisdom in books written by humans than those claimed to be written by God. I can now think about why something is right or wrong through ethical reasoning. I can live a life according to modern ethics, not that of the 7th century. A life that is truly compassionate to all humans, with positive thoughts for everyone, not just a select few. I try to do good, not because of guilt or fear of the afterlife, but because it is the right thing to do. And I reject the falsehood and hatred packaged as truth by religion. Setelah tumbuh menjadi Muslim yang taat dan tulus, aku meninggalkan Islam ketika dewasa. Aku meninggalkan Islam karena ketidakakuratan pengamatan Quran tentang semesta, kelemahan dalam sejarah, dan sifat mistis ceritanya. Sifat penghukumannya yang sadis, seksualitasnya, bentuk moral dan perilaku sosial yang sudah usang, dan bentuk benar dan salahnya yang sudah ketinggalan zaman. Meninggalkan Islam terasa bagaikan beban yang berat diangkat dari dadaku. Sekarang, aku dapat membaca penelitian tentang sains, evolusi, fisika, biologi, sejarah, antropologi, arkeologi, dan lainnya. Tanpa khawatir tentang apakah penemuan itu cocok dengan kepercayaanku atau tidak. Aku tidak perlu lagi kurang tidur untuk menemukan cara baru, untuk menipu diriku sendiri supaya percaya pada kesempurnaan agamaku. Aku lepaskan begitu saja. Aku tidak perlu khawatir tentang berteman dengan orang yang tidak percaya, tentang apa yang masuk ke dalam sistem pencernaanku. Aku tidak perlu merasa bersalah lagi bahwa aku menemukan lebih banyak kedamaian dan kenyamanan dalam renungan daripada yang pernah aku lakukan dalam doa Muslim. Aku tidak perlu buang waktu dan usaha untuk coba membuat agamaku cocok dengan kebenaran tertentu dan ringkas yang disingkapkan oleh sains tentang kehidupan dan semesta pada umumnya. Aku tidak perlu membantah dan menyembunyikan fakta bahwa aku lebih menemukan kebijaksanaan dalam buku-buku yang dibuat oleh manusia daripada yang diklaim dibuat oleh Allah itu. Sekarang aku dapat berpikir tentang kenapa sesuatu benar atau salah melalui alasan etika. Aku dapat hidup menurut etika modern, bukan yang abad ke-7 itu. Sebuah kehidupan yang benar-benar mengasihi semua manusia dengan berpikir positif untuk semua orang. Bukan hanya sebagian orang tertentu. Aku coba melakukan yang baik, bukan karena dosa atau takut akhirat, tetapi karena hal itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Dan aku menolak kebohongan dan kebencian yang dikemas sebagai kebenaran dengan agama.